Hello Earth, welcome back with me and this person. We are the Earth. Okay, jadi gue udah kebiasaan diskar gitu, jadi ini person. Ya balik lagi sama gue, sama Alvin, persekutan dunia, loh bukan, salah channel. Sama kita di sini, Mama dan Aa, jamaah. Oke, enough. Okay, jadi kita mau bahas yang kemarin gue ngomong, cara membersihkan mobil di rumah. Pertama kalian siapkan kanebo ya, loncat-loncat kayak tadi, supaya kanebonya kering. Lalu obat-obatnya yang rada penting nih. Yuk kita lihat bareng ya. Pertama kan kanebo. Terus pressure washer ada di sana. Terus ada ini dua yang penting. Buat pelek mobil stance apalagi ya. Ya, ini buat kalian yang mainan mobil stance alias yang high polish. Nah, ini yang paling penting nih, ada dua. Ini bisa dibilang ini kan ada lampu nih. Gimana kalau kita pindah ke sini biar okay. Kayak Instagram apa? Selebgram. Jadi tolong dijelaskan ini untuk apa? Okay, ini namanya. Jadi kan saya ini seperti properti benda yang menunjukkan bahwa ini selebgram banget ya. Enggak, lu gini tangannya. Nah, okay. Ini adalah NXT Metal Polish, yaitu adalah finishing daripada pelek supaya dia mengkilat. Okay, jadi sebenarnya sebelum pakai ini kita pakai ini dulu. Ini adalah Meguiar's Heavy Metal Polish, yang dimana ini gunanya untuk memotong. Lu tau gak gue lagi ngapain? Yang itu yang trans itu ya, yang translasi untuk orang yang ya itulah, tuli gitu kan ya. Nah itu, jadi ini gunanya untuk memotong atau heavy cut ya. Heavy cut. Kenapa gitu? Kan translation gitu. Ya, ya. Untuk menghapus atau menghilangkan kerak-kerak yang ada dalam pelek. Jadi nanti ini kalau lu pakai ini, pakai tangan lu hitam beteng. Oke, gitu. Itu cembok. Oke, terus ada lagi ya yang penting juga kalau untuk mobil-mobil seperti ini kan. Iya, sip. Mobil-mobil seperti ini kita pakai ini Ultimate Protectant, yaitu untuk trimming ya. Karena di bagian di Z-Ring ini trimming-trimmingnya banyak, apalagi kalau lagi si atap dibuka. Nanti kita tunjukin yang mana gitu. Oke, terus sisanya ya pressure washer, terus sabun cuci mobilnya, wax gitu-gitu ya. Karena berhubung ini udah malam, pakai pressure washer bisa dimarin tetangga, kita lakukan yang bisa dilakukan malam-malam buat kalian. Oke, ikutin terus. Oke guys, ini jadi step pertama, kita bersihkan dengan air ya. Ini kita bersihkan dengan air, dengan kanebo untuk membersihkan di untuk membersihkan kotoran-kotoran yang bersifat debu, karena debu itu menjadi amplas kalau digosok. Tetap di kaki. Oke, kalau mau gampang lagi, sela-sela ini tripisnya pakai kuas ya, dibasahi dulu. Gini, kita bersihkan dulu kerak-kerak yang ada di dalam, kerak bersifat debu. Seperti ini. Dan nanti bisa dilap oleh beauty vlogger kita, Alvin Makeup. Die. Ya doakan guys, jadi Alvin sedang mengejar yang suka makeup. Bahaya nanti kalau ada yang salah sangka, dibilangnya udah punya ngapain cewek. Padahal dia punya cowok. Padahal aku cuma punya anak 12 di TV. Kemana-mana. Sorry, anak kamu ada berarti sampai sekarang 31. Oke, tebak aja itu 31 tahu. Satu apaan? Pasti kalian tahu. Kalau saya soalnya cuma punya 3. 1, 2, 3 gitu. Gak apa-apa, sama-sama 3. Iya udah, 4 deh sama belalem dianggap aja. Aduh. Sama ya, kalau yang hitam boleh ya 5 lah. Sip. Nah itu nanti kalau masih kurang, tadi kan terlalu halus, ini pakai yang rada kasar ya. Agak ngebrot ke muka, hati-hati. Pin, lo mau pakai pengaman nggak, kacamata gitu? Enggak. Ada sih di dalam.
yang buat kedokteran tuh. Ada stetoskop nggak? Ada. Saya pengen tahu detak benda ini seperti apa. Oke, intinya begitu, kita langsung skip ke next step-nya ya. Ini sudah selesai untuk masalah pengeringan. Dan kita nggak butuh lagi namanya ember. Yang kita butuh adalah nih, a ding click ya. D with a click ya, ding click. Untuk duduk, buat yang perut-perutnya besar, ini perlu banget. Kenapa? Karena akan terganjal ya. Ibaratkan ban tuh nyangkut dengan fender, itu nggak mungkin kelihatannya tuh mobil langsung fitment gitu kan. Jadi ini fungsinya sama sebenarnya ya. Ini bisa dibilang ban kalau di dunia asli. Jadi lanjut, kita buka tampilannya seperti ini. Kalau terbukti jarang dipakai. Sepertinya ini masih baru dan gua cuman pencitraan doang, kelihatan pengen kayak bebersih gitu. Tapi nggak apa-apa, berhubung sekarang buat di vlog, jadi ini sebenarnya baru. Ini bukan Purbasari atau enggak apa tuh yang biar halal, Wardah. Wardah. Ini bukan Wardah ya. Ini kita pakai kesini tetap halal kok, karena kita nggak mau yang aneh-aneh kan di bulan puasa kan. Jadi ini halal banget tuh. Bentuknya tuh seperti ini, ya. Kurang. Lagi. Gini. Oke, jadi kita langsung aja kasih satu dulitan. Gimana sih? Mending di sini lu nggak sih? Iya tah. So. Tolong dong. Ah, model susah nih. Satu dulit untuk nah, semua nih. Gitu tuh berputar. Ini gunanya kalau yang tadi ini namanya Meguiar's NXT. Ini tersedia di S-Hardware ya. Kalau enggak kalian bisa kalau S-Hardware kalian di kota kecil enggak ada. Berarti kalian Tokopedia aja. Tokopedia itu ini sekitar harganya berapa, Mac? 80-an ya? Enggak, waktu itu gue beli sama yang itu, Gope. Gope, Ceng? Ini 200 berapa deh? Oh, sorry guys, ternyata nolnya hilang satu. Ini 200 ribu katanya ya. Jadi kalian boleh ketik aja Meguiar's NXT ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kalian bisa dapatkan di Tokopedia via cicilan 0% selama 12 bulan. Jangan di Earth Auto Concept, tapi di toko lain, karena Earth tidak menyediakan barang ini. Di Earth hanya menyediakan body kit, knalpot. Sekalian ya. Tuh. Jadi sebenarnya pemakaiannya nggak usah terlalu banyak-banyak, satu dulit aja tuh. Satu dulit tuh cukup tuh. Tuh kan. Cukup satu dulit. Biar halal. Ya, kalau mencium fender jadi halal. Tuh. Jadi dioleskan capek ini lu salah step tau. Guys, sebenarnya gua kebalik tuh. Nah, ini bukan sebuah kesalahan. Jadi gua ngasih tahu ke kalian bahwa kalau kalian salah langkah terjadi seperti ini. Jadi gua kebalik guys, ini kebalik mestinya nih ini ya, berhubung tadi saya salah, jadi kita ambil lagi dulitan ya. Iya. Jadi kita ambil dulu. Ini sebagian naskah, Mac. Jadi gue tuh harus terlihat bodoh. Enggak sih, nggak lupa. Jadi gini guys, tadi kita itu menyontohkan bahwa kalau kalian salah step, gak jadi nggak ada mengkilap-mengkilap acan. Aduh. Tuh. Satu dulitannya itu tuh tidak efektif ya. Jadi kalian bisa membuang sekitar 10 rupiah dari satu dulitan. Jadi kita langsung pindah ke obat yang ini. Namanya Meguiar's since 1901 and the name is Metal Heavy Coat Polish Remove Surf Oxidation on Automotive Metal. Ya, jadi ini gunanya ya nggak panjang-panjang, untuk moles. Untuk moles dan menghilangkan ada luka-luka serabutan gitu. Serabutan tuh maksudnya luka-luka tipis ya guys ya. Jadi ini bisa di-cut, ada tulisannya cut, heavy cut. Jadi bisa digunakan kalau lagi kalian potong rambut juga boleh ya. Untuk kalian yang pencinta pomade, apa? Kalau misalnya ada baret yang kasar, boleh diamplas dulu. Boleh. Diamplas dulu. Iya. Diamplas 1000. Iya, gampang. Baru okay. Dipoles pakai ini. Oke, okay. Ya jadi kita lanjut aja. Dikoclok dulu. Iya. Mata gua dong kena.
Nih, jadi ini bentuknya guys seperti odol. Ya, kalian mungkin bisa mendapatkan produk lain seperti Darlie, Pepsodent atau enggak Komodo. Ya, teman baik. Teman baikku. Jadi langsung aja nih ulang 1 dulit. Ini kalau dirasa konturnya seperti gel, seperti pasta gigi. Ya, jadi kalian jangan taruh ini di ruang apa? Toilet ya. Nanti barangkali papa, mama atau adik, kakak makain itu di gigi, kelar nanti giginya kinclong. Jadi cukup 1 dulit. Set. Tuh. Nyampe set. Harus satu arah. Tapi ini info yang tidak benar. Ini kan konten apa sih? Sebenarnya sih ini bukan konten gimana-gimana, gara-gara PSBB gue gak bisa kemana-mana selain ngelus-ngelus anak gue. Duduk kan cukup tuh efeknya kalau tidak menggunakan ini. Bukan kita kesalahan ya, tapi ini gue sengaja nyontohin ke kalian biar kalian tuh tidak mengulangi kecerobohan dan kesalahan seperti ini. Jadi kalian harus tahu ini bisa menyebabkan tangan kalian jadi begini. Tapi kalau seperti Rahen Pradita itu ya emang pakai tangan juga sih. Iya, tapi saya pengennya lebih kelihatan tidak profesional di vlog ini karena biar orang tuh bisa, siapa tahu ada yang bisa ngomong nanti komen di bawah, "Bang, pakai itu dong, nanti tangannya itu." Seenggaknya gue dapat perhatian gitu kan. Tapi udah banyak yang ngomong punya pacar. Tuh, jadi gini. Langsung aja. Capek, sumpah. Ya lah, capek mek, gak kuat lah kalau 4 mah. Tuh, ini bedanya dengan yang tadi NXT. Tadi kan ada kayak ada baret-baret halus dan ada kerak air ya. Itu kelemahannya pelek high polish 3 piece. Single piece juga kalau high polish begini pasti. Tapi itu lihat langsung hilang tuh. Cus. Mek, kayaknya lu aja yang ngomong, gua gak sanggup mek, capek. Oke, digantikan narasi saya ya. Digantikan dengan saya. Jadi intinya itu dia menghapus tadi yang kayak baret-baret, oksidasi itu bisa dikatakan kalau sekarang jamuran. Yang sela-sela gini pasti Alvin mager ya, jadi ya udahlah lupakan saja. Kebetulan ini pelek nanti mau kita brush sih, jadi yeah. Gua nggak usah. Ya yeah, jadi kalian lebih suka brush atau polish ya? Kalau gua tim brush sih sebenarnya, cuman berhubung SSR saya itu baru di finishing ulang, jadi nanti dulu deh. Sayang uang. Sayang uang. Jadi ini efeknya adalah menimbulkan anduk Anda terlihat lebih hitam. Jadi kalau misalnya udah dipakai buat ini, jangan lagi pakai buat body. Kalau mobil putih, kelar mobil lu. Iya, langsung berwarna hitam. Langsung jadi kayak abis dijemur. Tuh kan, lihat langsung terlihat kempling. Cukup 1 dulitan. Ya, jangan lupa tuh. Step pertama yang benar sudah kita lakukan dan ini adalah dulitan terakhir yang perlu kalian lakukan menggunakan Meguiar's NXT ya. Nih langsung 1 dulit nih. 1 dulit kita putar. Set. Tuh, set semua. Udah kita langsung aja tolong Bapak presenter. Ya, jadi setelah didulit tadi itu langsung kita gosok lagi menggunakan tangan saja. Saya bilang tangan. Ya. Tuh, itu guys. Iya. Itu jadi sebenarnya lapisan kromnya itu terkikis. Lapisan kromnya itu terkikis. Bukan lapisan krom tapi finishingnya. Finishing. Jadi sebenarnya kalau pelek kalian baru itu si lapisan itu ada clearnya. Ada clear, nah ini clear udah gak ada, jadi kalian harus rajin-rajin kayak begini gitu. Nih cuman bagusan gini sih, jadi bisa mengkilat banget. Paling bener sih sebenarnya ya, kalau bicara ini pengen ngilangin kayak kerak-kerak jamur apa, kita harus menggunakan amplas sih sebelum melakukan ini. Cuman berhubung gue masih sedikit agak sayang-sayang terhadap pelek ini karena ini baru fresh banget kita build, ya akhirnya kita ala kadarnya aja, yang penting ngilangin kerak-kerak air yang tidak membandal gitu. Jadi hari ini kita bisa memutuskan bahwa tidak hanya sunlight yang menghilangkan noda membandal,
tapi obat ini pun juga sama bisa. Jadi kalian boleh cuci piring Anda di rumah semua pakai NXT. NXT Meguiar paling ya, mati terlupa. Aja. Cepat mati dulu. Oke, jadi ini udah beres satu pelek alias one wheels. Tapi gue ngerasa nih gue lapar banget sih. Jadi berhubung gue capek, berhubung ini rumah gue boleh dong sekarang ibaratkan nyuruh temen gue ya, tolong ya tamu ya bikin saya makanan. Oh iya dah, ya enggak kan ceritanya kan ini lagi jadi rumah gue untuk satu hari. Iya kan? Kan yang lagi dibersihin mobil gue, berarti ini rumah gue. Sewajarnya dong tuan rumah ngebersihin mobil. Kalau kalian sering nonton YouTube Earth, harusnya tahu ini rumah siapa. Pokoknya gue lapar, gue mau makan. Yaudah, gue masakin, oke? Okay? Yeah. Tungguin aja, sekarang video masak-memasak. Oke, jadi berhubung ini gue capek, abis ngadem, akhirnya ini kelar, dan akhirnya gue disuguhin makanan. Ya ini Indomie sih, gak tau olahannya Diki, gue gak ngerti ini enak atau enggak. Yang jelas, suapin dong. Enak banget. Oh enak banget ya? Iya. Aduh, kok kayak gay gitu sih kamu? Ya udah begitu. Pokoknya enak. Enak loh, bener. Ini kayaknya sih gara-gara lagi lapar. Lagi? Enak. Kalau nilainya 0-10, gue kasih 8,5. Karena buat gue Indomie paling enak tuh Indomie warung bubur. Bener gak sih? Itu Indomie tuh paling enak, gak tau kenapa ya. Apa karena masaknya gak bener, kuahnya bergali-gali ya. Jadi bumbunya mantep tuh. Oh iya, kalau enggak kita ke tempat bubur udah sugestinya tuh kita mau makan banyak gitu sih. Jadinya enak gitu. Pokoknya intinya mungkin vlog kita hari ini seperti ini. Mudah-mudahan kalian gak bete. Karena ini lagi zamannya PSBB dan puasa, mungkin kita akan terus berusaha menciptakan topik-topik simple yang mungkin kalian bisa tonton dari sana. Dan pokoknya kuncinya tadi alat polesan itu namanya Meguiar's NXT dan Heavy Cut. Jangan lupa itu. Dan tentunya kalau kalian mau lihat kerjaan mobil, kalian boleh kepoin di 5 Instagram kita ada di sini. Ya. Dan tentunya ajak teman kalian dan subscribe channel ini, mudah-mudahan banyak yang tambah betah nonton channel kita ini. Dik, abis ya? Oh belum? Nah ya, jadi pokoknya kunci gitu, pokoknya sharing aja info-infonya. Dan gue mau lanjutin makan dan mungkin bebersih mobil sedikit-sedikit lagi. Oke? Mungkin topik gue di sini segini dulu. Mantap. Ya, Diki udah abis. Mungkin today topik kita hari ini seperti ini dulu. Thank you for watching and be the best on earth, guys.